Shalom. 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 Perkenalkan nama dan umur lu. Oke, nama gue Nathanael. Sekarang gue umur 21 tahun. Hai, aku Shanice, umur 19 tahun. Oke, nama gue Ronald, umur gue 23 tahun ini. Oke, nama saya Olivia dan umur saya sekarang 24 tahun. Pelayanan kamu sebagai apa? Pelayanan sebagai social media manager. Pelayanannya sebagai ketua lighting di NDC Youth. Pelayanan sebagai multimedia, dan kamera, ya. Statusnya kamu apa nih? Status apa nih? Hubungan. Hubungan. Oh, single. Available? Yes. HTS? Nope. Alright. Oke. Aku sudah punya pasangan, tapi belum menikah kok. Status karyawan? Status pacaran, bos. Sorry. Aku single. Nah, and happy. Bulan ini NDC umum dan NDC youth temanya sama. Namanya apa tuh? Shifting values. Pergeseran nilai-nilai. Shifting values? Shifting values. Shifting values. Sebutkan dong 5 values NDC. 5 values NDC. Oke. Yang pertama honoring. Kedua apa ya? Discipleship, honoring. Terus ada relevan pastinya. Terus ada apa ya? On time, tepat waktu. Sama yang 5 ini apa ya? Sama enggak tahu, gua 5 enggak tahu. 5-nya enggak tahu. Ya enggak didapat yakun dong, Bro. Enggak apa-apa. Ada 5. Sebutkan. Enggak in order nih, enggak apa-apa. Jujur enggak ingat sih 5-5. Enggak ingat semuanya. Bukan, ingat sebagian doang. Ada relevan. Excellent. Udah deh, daripada ngawur. Felisnya excellent. Pertama. Udah sih, saya gak tahu. Oh wow. Okay, sebutin semua. Value NDC. Ini yang relevan itu bukan sih? Yang ada relevan. Am I right? Oke. Okay. Okay, tiba-tiba blank. Why? Relevan. Apa desain? Apa sih? Okay. Boleh skip. Keren. Desainnya tuh ada excellent dan unity. Oh iya, yeah, itu. Ada discipleship. Oh, discipleship. Honoring dan unity. Oh iya, yeah. Oke. Okay. Selain excellent, ada discipleship, honoring, unity, dan relevan. Iya, yeah, oke. Okay. Oke, okay, ada discipleship. Ada honoring, ada excellent, ada unity, dan ada relevant. Menurut kamu, dari kelima itu, mana yang paling penting? Semuanya penting sih. Semuanya penting, cuman yang paling banyak jadi poin utamanya sih, menurut aku sih di excellent-nya sih. Discipleship? Alasannya? Karena saya menjadi core leader dan suka sekali memuridkan. Wah. Oke. Okay. Yang menurut gue paling penting sebenarnya excellence, karena dari situ sebenarnya kayaknya yang lain mengikuti nggak sih, kayak misalnya kalau lo misalnya excellent, lo udah pasti on time, lo udah pasti relevan, dan yang lain mengikuti. Semuanya bagus. Ya, kalau choose satu, menurut aku relevansi, karena ini penting karena sekarang and the shifting values ini jadi banyak yang bergeser dari yang seharusnya. Jadi untuk mengajar dan mendidik orang atau memberitahu orang tentang apa yang benar perlu relevansi juga gitu. Yang terakhir joget dong, berarti joget apapun. Oke. Okay. Joget apapun, ngapain? Joget tangan nggak apa-apa dong, ya kan? Now. 3, 2, 1, go. Okay, thank you.